Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Malini. Kali ini saya akan membagikan tutorial seputar YouTube lagi. Kita akan membahas settingan YouTube. Nah, di sini sangat berguna sekali untuk menambah subscriber dan jam tayang. Nah, kalian masuk ke browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kalian tinggal mengetik dashboard YouTube. Kalian cari. Nah, di sini yang paling atas studio.youtube.com. Kita tunggu. Di sini jaringannya agak lalot karena sedang hujan. Nah, kalian lihat di sini kita masuk ke dashboard YouTube-nya. Nah, bagian sebelah kanan ini itu adalah fitur kita. Nah, yang ini kita akan membuka yang tanda ini. Ini kita akan buka. Nah, di sini kalian akan ditampilkan seperti ini. Tunggu dulu, saya hapus dulu satu-satu. Nah, di sini kita akan belajar tata letak pertama. Nah, kalian bisa lihat di bagian pertama ini, yang ini adalah cuplikan video kita ketika orang lain mencari channel kita. Di sini yang belum subscribe saja. Nah, ketika orang lain sudah subscribe ke channel kita, dia akan ditujukan seperti ini. Contoh, saya ambil di sini. Jadi, nah, ketika kalian klik channel kalian, terus kalian subscribe, nah, kalian akan ditujukan yang ini. Yang ini. Yang pertama. Itu ketika kalian sudah subscribe, akan ditujukan ke sini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Gampang. Saya hapus dulu. Nah, ketika kalian pertama buka, tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal klik tambahkan, terus cari video kalian yang ingin kalian tambahkan. Nah, yang di opsi pertama ini, kalian akan ditujukan kepada subscriber kalian, kepada orang yang belum subscribe kalian. Nah, contoh ini. Jadi ketika orang lain mencari channel saya, dia akan ditujukan kepada pertama kali video ini. Tetapi ketika sudah subscribe ke channel kita, maka tujuannya akan ditampilkan kepada video yang ini. Sama seperti tadi. Di sini saya sudah subscribe. Nah, di sini saya pakai akun lain. Saya sudah subscribe. Nah, tampilannya ini. Ketika saya belum subscribe, maka tampilannya akan berbeda. Oke, sekarang lanjut yang di bawahnya. Nah, untuk bagian unggulan, kalian bisa klik ikon tambahkan. Nah, di sini saya sudah tambahkan upload, upload populer, dan playlist. Jadi,
kalian bisa menunjukkan kepada subscriber kalian atau orang yang belum subscribe kalian agar ditujukan kepada channel kalian. Nah, sini saya hanya menggunakan upload, upload populer, dan flagship yang dibuat. Jadi bagi kalian, terserah kalian mau tambahkan semua, tambahkan satu saja, dua, atau berapapun itu terserah kalian. Nah, di sini saya cuma tiga. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini. Untuk video selanjutnya, saya akan upload pada Sabtu depan jam 12 malam, jam 00:00. Kalian bisa tonton di channel Muhammad Malini atau di Facebook Muhammad Malini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.